Tiga tanda lo lagi bersama cowok yang tepat. Satu, marahnya gak kasar, gak teriak-teriak. Marahnya tuh yang bener, ngebilangin, ngasih tahu yang bener buat lo. Mencontohkan, ini lo yang bener tuh kayak gini-gini. Lebih ke ngarahin, bukan menyalahkan. Ingat itu. Dua, ketika dia tahu di dalam sebuah hubungan itu lagi ada masalah, iya, dia akan menyelesaikan masalahnya. Ingat, tanpa melibatkan orang lain, tanpa bilang putus, atau ya pokoknya putus lah gitu. Karena cowok-cowok yang seperti ini akan merasa bahwa yang diselesaikan itu masalahnya, bukan hubungannya. Yang ketiga, ia mampu menerima masa lalu pasangannya. Iya, kita tahu gak semua masa lalu seseorang itu masa lalu yang baik. Ada masa lalu yang mungkin terasa sangat buruk atau kelam. Namun, seseorang yang tepat akan hadir dan dapat menerima seburuk apapun masa lalu pasangannya.